syaitan berjin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan dan baca umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu wa nasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-hikma ta'allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna nisyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil 'afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna ya Allah ya Tuhan kami. Tolonglah ajarkan kepada kami ini kan suatu benda, suatu perkara yang masih lagi kami ini jahil, wahai Allah. Zakirna manasina ya Allah, dan ya Allah sudilah kiranya untuk kamu bisikkan kembali ataupun ingatkan semula kan suatu benda, suatu perkara yang dalam kelupaan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Fadhilatul imam pengurusi surau, seluruh sah kepimpinan jawatankuasa pengurusan surau, para jemaah muslimin muslimat, tuan guru, para alim ulama, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, insya-Allah malam ni kita bertemu seperti mana biasa untuk jadual bulanan kita di sini ni, yang mana malam ni malam pertemuan bulan ini, pertemuan yang terakhir kita sebelum daripada kita masuk ke gerbang Ramadan. InsyaAllah pada Sabtu depan kan, Sabtu depan kita masuk Ramadan. Dan insyaAllah kita akan sambung semula pengajian kitab kita ni, Adab-Adab Orang Islam, yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ni pada bulan Syawal nanti ni. Itu pun kalau tuan-tuan di sini tak ijtihad Syawal sebulan, raya sebulan, tak ijtihad apa. Kalau dah ijtihad raya sebulan, kami ni ustaz raya sebulan, ustaz tak datang. Kalau ustaz datang makan perut lemak, sudah betul balik. Kalau sini ijtihad ni tu, apalah saya, kita datang makan perut lemak tu, kita balik. Jadi insyaAllah malam ni sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung perbincangan kita dalam bab yang ketiga. Dalam bab yang ketiga iaitu adab-adab terhadap Al-Quran, yakni kalam Allah. Sebelum daripada itu, kita dah masuk dan kita dah selesai pembahasan kita, perbincangan kita. Kalau sahabat-sahabat ingat, tuan-tuan ingat, bab yang pertama kita membicarakan perkara yang berkaitan yang diketengahkan oleh Syekh kita ni, adab-adab mengenai niat. Adab-adab mengenai niat nak melahirkan suatu kesungguhan. Sebenarnya Syekh kita nak melahirkan suatu kesungguhan dalam bab yang pertama tersebut, bahawa Allah Subhanahu wa taala ni dia cukup kasih barang yang duduk di dalam hati, barang yang terlintas di hati. Kita ni kalau dari segi bahasa pergaulan kita ni, sungguh baiknya dia kutip sampah tersebut. Allah, sifat terpuji kan, siap viral sekali, siap viral. Berhenti motor tepi jalan, lintas jalan tersebut, apa, alih ganti kayu, alih pokok daun kan. Allah, bagusnya dia
setelah perbuatan tersebut terlaksana. Kan? Oh, bagusnya dia puji, bagusnya dia ni baik, sungguhlah boleh buat nentu sekian-sekian. Allah SWT puji hamba dia yang tanam niat awal. Aku ni, tak aku ni, sejak lagi ni, insyaAllah, sejak lagi ni, selesai balik-balik kerja, saya lagi nak main masjid, nak dengar kuliah, kan? nak dengar, nak buat benda baik, kan? Andai kata takdir Allah SWT sekajan, sampai sekarang tak ada rumah lagi ni, pukul 8-9 pun sampai rumah, tu pun dah terpakai dah. Dah Allah Ta'ala dah bagi ganjaran dah. Nak sebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka hamba dia ni tanam suatu iltizam, tanam suatu semangat, tanam suatu keazaman, walaupun tak tentu lagi boleh buat benda tersebut. Sebab tu tuan-tuan, kita pernah sebut pada bulan yang lepas, apa nak masuk Ramadan ni kan, wallahualam tuan, kalau ada rezeki umur panjang, bertemulah kita Ramadan, satu Ramadan hari Sabtu ni, kan? Kalau andai kata bertemu dah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak sempat hari Sabtu, ajal dah memanggil kita. Tetapi dengan keazaman, gaya dia hidup, gaya dia datang ke rumah Allah ni, seolah-olah melatih diri dia untuk mesra ibadah sebelum masuk Ramadan. Niat dia apa? Niat nanti ni supaya aku masuk Ramadan, aku ni hamba Allah masuk Ramadan nanti ni dengan penuh persiapan yang rapi, dengan penuh apa yang disebutkan tak ada cacat celah. Andai takdir Allah tak sampai Ramadan, tak sempat masuk Ramadan, Allah tak nak bagi kita. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dah da'im kita ni, diibaratkan ketika itu di sisi Allah kita dah menempuh Ramadan dengan niat yang cantik tadi ni. Sebab tu tuan, kita pasang niat. Sebab tu sungguh cantik para alim ulama dia gagaskan banyak amalan kan. Adanya yang disebutkan amalan-amalan yang kita buat apa, Rajab, Syaban, Ramadan. Kalau Rajab, kita para alim ulama dia programkan Rajab tersebut, sampaikan masjid-masjid ni setengah daripada kita ni sambut apa, Isra' Mi'raj. Programkan Rajab tersebut menjadi bulan untuk menghayati suatu bentuk sejarah kegemilangan Islam yang berlaku kepada baginda Nabi SAW, suatu peristiwa yang tak boleh dipikir, tak boleh dicernakan oleh logik akal kita. Nabi daripada Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa terus naik ke langit, hanya perjalanan yang jauh tu hanya satu malam. Logik akal kata, ish, kapal terkebar, tak boleh menerbang. Nak sebutkan sampai naik ke langit ni, sampai ish, satu malam. Tak ada transit, tak ada tanya. Kalau transit pun transit, kalau kita sebut bahasa logik akal tu, nak sebutkan kalau nak bahas logik akal, kita tak dapat lagi, tak dapat nak pergi. Tapi nak sebutkan itulah dia peristiwa Isra' dan Mi'raj, suatu peristiwa yang nak meletakkan bahawa kalam Allah, kitab Allah, nur Allah mengatasi pemikiran kita, mengatasi logik akal kita. Tengokkan bagaimana Rajab melatih akal kita Sebelum nak masuk Ramadan. Begitulah juga bulan Syaban dengan amalan-amalan sunat yang kita lakukan. Semua ini ialah persiapan yang perlu disertakan dengan niat yang ikhlas, apa dia, untuk memasuki gerbang Ramadan dalam keadaan yang penuh persiapan. Itu antara yang kita boleh huraikan sikit hasil daripada kesimpulan daripada bab yang pertama. Bab yang kedua ni kita diajar oleh syekh kita ni dalam kitab kita ni, adab-adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang paling penting dalam bab dua ni yang telah kita selesai, baru selesai perbincangan pada bulan yang lepas tu, apa yang paling penting sekali kita nak ambil ni ialah perlunya beradab kita dalam sangka baik dengan Allah, bersangka dengan Allah, bermain sangka dengan Allah. Ingat, ada kita, sebab tu tuan-tuan kena jaga bab ni. Kena jaga, tambah-tambah suasana hari ni kan, ekonomi tak menentu, rezeki nak sebutkan, Allah Ustaz susah yang cari rezeki, aduh. Saya hari tu ni kerja sikit boleh banyak lah. Sekarang ni buka kedai pun, Allah, sampai masa ni pun tak ada orang beli lagu, Allah, teruknya saya ni, teruknya. Kenapa dah rezeki susah sangat dapat? Kenapa rezeki ni tak pilih alamat saya untuk bertandang, nak sebutkan, menyalahkan rezeki. Di situ, bermulalah bibit-bibit sangkaan buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Sebab itu dalam bab yang kedua hari ini kita diajar setiap kali musibah datang kepada kita, kita diajar supaya kenal nikmat yang Allah telah bagi. Setiap musibah yang diajar pada kita ni, kita diajar supaya tengok orang lain. Kamu tak makan kan? Kamu bangsa tak boleh makan ayam goreng kan? Tengok kawan tu makan telur kan?
Kamu hak makan telur ni kan, tu pun bujur lah. Tengok orang lain makan nasi mentah lah. Makan nasi mentah lah. Kan? Nak sebutkan makan nasi macam tu tak ada lauk apa pun. Kan? Nak sebutkan supaya apa? Supaya kita dididik hati kita supaya senantiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni insya-Allah kita tak nak ambil masa yang lama. Kita masuk kepada perbincangan bab yang ketiga ni, adab-adab seorang muslim terhadap Al-Quran ataupun kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang muslim disebutkan di sini, seorang muslim memang dia percaya. Seorang muslim kita ni sememangnya kena percaya kepada kesucian kalam Allah Taala, juga kemuliaan kalam Allah tersebut, Al-Quran tersebut, dan kelebihan dia di atas segala jenis kalam makhluk. Ini tuan-tuan, disebutkan dalam, sebelum daripada syekh kita, sebelum daripada kita nak sebutkan kelebihan ataupun adab-adab terhadap Al-Quran ni, dia nak tanamkan kepada kita ni, kita ni tengok Al-Quran ni tengok macam mana, gaya kita tengok Al-Quran tu macam mana. Tuan-tuan, setengah daripada kita ni kan punya teliti, jenis orang teliti kan, wish cantiknya buku ni, siapa dia design, kalau sebut Al-Hidayah ni, terbitan Al-Hidayah ni, Allah cantiknya dengan gaya kulitnya, Allah tak baca lagi, naik semangat kagum tu, saya dah sebutkan kekaguman tersebut. Ish, apa dia ni, tak sebut lagi, tak tengok lagi siapa dia mengarah. Pegang tu, ish, lembutnya, ustaz, kualiti sungguh lah, memang kena beli, wajib beli. Tetapi terpikat di hati sampai nak beli. RM70 ke, RM50 tak ada masalah. Tapi tengok Quran, okey, macam mana, cantik, okey, tu saya tak clear, cantik, sekilas boleh lah, tapi kau nak lagi, okey, tak apa, kau mak tak larat nak baca lah. Dia, bab tu betul lah, membazir tu, tapi kekaguman kita, tak ada. Ni, nak sebutkan kita, adab kita dengan Quran macam tu. Patut ke tu? Tak betul. Tak betul. Lepas tu disebutkan di sini, seorang muslim, sememangnya dia kena percaya kepada kesucian kalam Allah dan juga kemuliaan dan kelebihan dia di atas segala jenis kalam-kalam makhluk yang lain. Maksudnya kita kadang-kadang ternanti-nanti kan, buka TV kan, ada seorang apa tokoh pemimpin ke ataupun selebriti ke ataupun apa pengumuman malam raya, malam nak puasa ni kan, ternanti-nanti tengok, ternanti-nanti kalau orang viral tu, hantu benda tu nak buka sekali, tu nak download sekali. Sebab apa? Ternanti-nanti pengumuman tersebut, punya kagumnya kita kan, punya tak sabarnya kan kita kan. Tapi Al-Quran nak ceritakan apa dia tuan-tuan? Al-Quran nak cerita balasan kamu sedekah ni sekian. Al-Quran nak sebut macam tu supaya benda hak kamu bagi ni kamu akan dapat akhirat esok ni. Al-Quran nak sebut apa lagi? Al-Quran nak sebutkan kamu cakap baik ni kamu tak rugi. Walaupun orang tak boleh dengar, walaupun orang buat tak tuduh pada kamu, percakapan baik kamu ni terus dinilai oleh Allah dan akan dapat ganjaran di akhirat Allah. Al-Quran nak sebut benda tu. Tapi kita tak apa kot, nanti tengok pengumuman hak betul-betul, hak real, hak nampak benda, hak boleh, hak buat, hak boleh rasa ketika mana hidup tu yang kita tunggu. Tapi benda yang kaitan dengan syurga, neraka yang disebutkan oleh Al-Quran, benda yang berkaitan dengan keadilan yang terjamin disebutkan oleh Al-Quran, kita padahal yang tu yang sepatutnya kita agungkan, tapi biasa nak sebutkan tentang kita buang semua benda tu, kita bentuk suatu budaya fikir yang baru malam ni. Budaya, cara beradab, gaya baru malam ni supaya kita betul-betul masuk apa, kita selami kehendak sebenar Al-Quran ni yang berjaya mengagungkan martabat seorang muslim. Baik. Dan bahawa Al-Quran itu disebut, dia masuk dalam sini, dan bahawa Al-Quran itu ialah kata-kata Allah yang tiada mengandungi langsung perkara yang palsu dan tidak benar. Tentang kita umumkan, oh, kita ni sama-sama kita kan, oh, macam mana kamu ni anak bos, kamu anak bos maksudnya kamu ni rajin, kamu ni bos rajin peduli pada kamu, anak-anak kesayangan bos, kamu ni pekerja cemerlang, kamu ni kerja bagus. Aku ni macam ni lah, mari awal pun tak kena puji, apa buat kerja perfect pun tak kena puji, tak ada dapat penghargaan apa puji ni. Yalah, kita umur, so, kita kesepian ketika tu. Tengok tu,
bahawa Al-Quran itu ialah kata-kata Allah yang tidak mengandungi langsung perkara yang berasal dan tidak pernah sama ada perkara yang sedang berlaku atau yang akan berlaku. Maknanya kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala sedia nak selami jiwa kita. Kenapa kita mudah rasa sunyi bila mana kita sebutkan bos tadi, sedangkan Al-Quran tadi Tuhan yang Rabbul Alamin Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini senantiasa anytime untuk bersedia masuk ke kalbur kita ni untuk untuk meraihkan kesenian kita tadi. Nak sebutkan tentang mati Allah, Al-Quran itu sebagai rahmat yang bersifat benar. Sama ada perkara yang sedang berlaku atau yang akan berlaku. Disebutkan lagi bersifat benar orang yang bercakap dengan Al-Quran dan adil orang yang merintah dengan isi kalimat Al-Quran. Tuan disebut di sini. Bukan kita mereka lah, tuan. Apa dia sifat Al-Quran ni? Ni, nak sebutkan kalau kita sebut mana kalau contoh. Ni buku ni, Al-Quran. Andai kata hanya Al-Quran. Al-Quran ni, lengkeh-lengkeh dia yang kita sebut kitab novel ataupun buku novel duduk tepi ni dengan Al-Quran ni duduk basah tangan ni capai buku novel ni. Nak sebutkan lengkeh-lengkeh Al-Quran ni pun helayan-helayan yang sebut kekuning-kuningan tersebut yang tersilap selap kuning tempoyak sepintas dagu tu, lengkeh-lengkeh dia pun dia berani untuk dia menjelmakan sifat perangai yang benar bila mana orang itu sudi membeli Al-Quran, sudi baca Al-Quran. Dia boleh bentuk jati diri seseorang tersebut menjadi seorang yang jujur. Siapa dia untuk Al-Quran? Allah Muhammad. Siapa dia hari ini masuk? Masuk apa? Sinar harian. Hari ini ikut sinar harian. Muka depan tengok orang ada sahabat tu hantar ke WhatsApp tu. Apa adik kita yang meninggal tu kan 26 April yang lepas. Adik yang Muhammad Saqif kan? Muhammad Saqif Ali Al-Hafiz. Bila mana nak digali balik untuk dibedah siasat semula lah kan. Kononnya dalam aspasina harian tersebut lah, tak boleh tengok boleh lah. Bukan pada disebutkan jenazah masih utuh. Bila itu tak 26 April yang hari ini pula. Hari ini 19. Uish kalau tuan sebab selam minggu dah nak digali balik. Arahan dapat semua sekali lah, apa persetujuan apa semua sekali untuk digali balik ni. Tujuan untuk dibedah siap-siap. Maknanya kes tak selesai lagi. Ada benda-benda yang menimbulkan keraguan dan sebagainya. Nak digali balik, nak dibuat bedah siap-siap. Ambil tengok tuan-tuan. Dia langsung masih utuh. Tuan-tuan, pelajar tahfiz, kalau kita sebut bahasa tahfiz tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa biziarah pusat sekolah-sekolah tahfiz ke ataupun ada anak-anak tuan-tuan yang ikuti kelas pengajian tahfiz Al-Quran di mana-mana ni, tetap dia tengokkan budaya rutin dia kan sepanjang masa dengan Al-Quran. Kadang-kadang baca Quran tu sampai Quran tu tersungguh-sungguh, maknanya tidur dalam Al-Quran. Al-Quran tu mendodohkan dia sampai dia tertidur. Sampai macam tu. Tutup saat tu Soleh nak pergi makan tu. Tutup saat Al-Quran, Soleh nak pergi belayar kecil tu. Kita sebut tidur ke? Tidur tak? Al-Quran mendodoh yang ada saat tetapi yang tidur. Dan kalau dia tidur sama dan kalau dia tidur sekali pun dalam keadaan Al-Quran penuh dia tak? Bermakna Al-Quran tu tidur bersama dengan dia. Habis tu kalau dia nanti sekali pun Al-Quran tetap tersemat di dada dia. Nak sebutkan tentang nanti Allah, nampakkan kemuliaan, kebenaran yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Nampakkan yang disebutkan di awal tadi di Al-Quran ialah kitab suci Allah Ta'ala. Seperti mana Allah Ta'ala diibaratkan tadi ni, seperti mana Allah Ta'ala ni yang kekal selama-lamanya. Dia tak mandi, dia tak tidur, tak makan, tak minum, yang kita dah belajar tu kan. Seperti itu juga tadi yang disebutkan kalam Allah Al-Quran tadi yang tersemat di dada Adil Saqif Allah tadi ni menyebabkan tanah, ular, segala jengking, segala mana-mana benda yang boleh apa memakan daging isi tadi ni tetap utuh macam tu. Seperti mana Al-Quran tetap utuh. Allah Akbar, Subhanallah. Tadi kau nak apa kita? Tu nak tentang hikmahnya kan? Allah Akbar, hikmahnya kan di sebalik isu yang berlaku.
Mungkin dari satu segi kadang-kadang masyarakat kita tengok, wah ni lah kelemahan tapi semua dipukul apa semua kedera apa semua, tapi sebenarnya kita tengok-tengok Allah Allah cukup cantik maha kuasa Allah kan. Allah Ta'ala nak tunjukkan, nak naikkan syiar Allah ni dengan sebab kematian adik sana. Tengok kan, buktikan jasad masih utuh dengan sebab hanya Al-Quran yang di dadanya. Tidak ada kecerdikan lain, tidak ada teknologi lain, hanya Al-Quran sahaja di dalam menyebabkan tubuh badan dia sakit ni tetap utuh. Macam Allah Allah. Jadi entah nanti Allah disebutkan di sini, kita masuk pada perbincangan kita ni. Al-Quran ini boleh menjermakan suatu penyemprotan kepada seseorang itu yang baca Al-Quran. Apa dia penyemprotannya dia? Dia akan senantiasa bersifat benar bila mana dia bertuturan, bila mana dia bercakap. Dengan sebab? Dengan sebab jiwa dia ada Al-Quran. Dengan sebab jiwa dia diisi dengan Al-Quran. Allah Akbar. Bukan senang tentang yang di hati. Didik mulut bolehlah, tetap didik mulut awalnya. Hari ni aku nak kunci mulut, nak tutup mulut sebab aku kosong. Aku nak tutup mulut, aku tak nak cakap pun. Aku nak hantai. Kalau nak nampak Tuhan, jangan sembang aku. Kalau nak panggil pun, hanya panggil. Takut aku tercakap. Boleh aku sebab apa? Tulis arahan. Minta maaf, saya tak nak tinggal tu. Tulis kat pintu biar bagi tau kan. Tak tahu pintu bilik tidur kita. Tak kira hang siapa, hang sultan ke, hang menteri ke, hang siapa, jangan masuk. Aku tak nak tinggal tu. Orang tak masuk pun. Itu boleh tu bila semua. Maknanya hati pun dah betul-betul buat berlakon dulu. Tapi hati, nak diri hati bersifat video tentang Allah Rabbi susah. Kita mari minta maaf buat saya semua. Nak diri hati supaya bersifat jujur. Lillahi ta'ala bersifat jujur ni kerana Allah ta'ala. Allah ujian macam-macam. Tapi tuan-tuan, formula yang direkomendkan oleh Al-Quran ialah boleh kamu baca aku, kamu belik aku, kamu memahami isi kandungan aku ni, yang Al-Quran ni, confirm benda ni dapat menjujurkan hati kamu. Sebab itu disebutkan di sini, maka bersifat benarlah orang yang bercakap dengan Al-Quran. Apa dia? Dia bercakap dengan benda yang diizinkan oleh Al-Quran. Kalau sebutkan Al-Quran itu bersifat jujur, dia akan bersifat jujur. Dia akan bercakap itu sedari dengan keadaan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ada sifat ramah, dia akan menjadi seorang ramah sedari dengan keadaan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mengajar kita sifat adil, dia akan menjadi seorang yang adil sedari dengan keadaan Al-Quran. Boleh nampak? Sebab itu disebutkan di sini, maksudnya di sini adalah akan bersifat benarlah orang yang bercakap dengan Al-Quran. Subhanallah. Tuan-tuan, kan ada satu di mana biasa hujung cuti sekolah lah, satu surah kita ni pun pernah anjurkan kan, apa tahsin Al-Quran, apa kiat tahsin Al-Quran. Hari itu pun pasal panggil Ustaz Mursyidi ke apa, ada tengok beda lah apa kan, apa membetulkan Al-Quran cantik betul kan? Dari segi bahasa, oh orang nak belajar sebut alif ba ta, dari satu segi nampak satu lah. Oh orang nak ajak sebut makhraj keluar huruf hukum mata, oh kelah nak ajak tajwid, dari satu segi nampak itulah. Tapi dari sisi pandang yang lain, sebenarnya kelas untuk membentuk jiwa rabbani, kelas untuk membentuk jiwa orang sifat benar, kelas untuk melahirkan orang berakhlak mulia, sebenarnya tuan, jangan pandang mungkin sebab tu tuan cantik tuan. Kita termasuk di sini kan, dalam sebabnya kan, kita pusing kan, kita rasa sakit kepala kan, sakit hati pun kadang-kadang kan. Anak boleh lawa cakap kita tuan, oh Allah, terasa hati rumah tu. Anak boleh, kita pagi dia tak dengar, kita tanya dia, boleh dia pelintuk. Boleh pelintuk, kita benar-benar tu tuan. Boleh dia cakap tipu, boleh dia tak cakap jujur, anak ni. Cek balik apa vitamin yang telah kita bagi. Takkan nak pergi putih kan, tahu ni ha, kali ha, putih dah ada apa kali kan, dah ada Datuk Bida, Datuk Sri Bida dah iklan TV je kan, pakai dia baju dalam kulu asli dah apa iklan apa vitamin kali, duk bagi makan kali lah, duk bagi makan vitamin. Tapi kenapa cakap orang ni, cek balik oh ni yang disebutkan bersifat benar orang yang bercakap Al-Quran ni, maknanya kita tak bangunkan roh anak kita dengan Al-Quran. Silap kat situ kan, silap tau tu. Kita maknanya sebut budak umur 12 tahun tak boleh cakap lagi, eh ramai nanti
ni lapis-lapis ayah ada lapis-lapis hak supaya yang saya beramal macam ni. Ya. Ni kita hak lapis-lapis bayar saya abang-abang ni. Dok pasal 12 tahun umur kita 12 tahun dulu ni buah-buah kita pun nakal-nakal kita pun tak dengar cakap cikgu pun tapi setakat alif bata tu bolehlah sambil-sambil dia nyanyi sebut sebalik. Bolehlah alif datang apa datang apa. Bolehlah sambil-sambil duk main duk main bola sepak boleh sebut. Ya. Untuk hal itu kita minta maaf tersebut. Minta maaf tersebut kata tentang alif batah tak kenal. Kenailah kata oh ni huruf alif batah. Tapi acuk-acuk hadis huruf ni kamu kenal. Lama ni sampai ya ni kamu kenal. Hamzah sampai ya kamu kenal. Nak tulis tak boleh. Pula dulu tentang masa ada sokama jawi itu ada tak boleh juga. Kita pilih-pilih. Kena ni tak ada apa lah. Habis. Bantah. Sebab tu tentang mesti Allah membina jiwa yang benar ni ialah bermula dengan kita terjemahkan Al-Quran dalam gaya hidup kita. Dan juga disebutkan di sini ialah akan bersifat adil lah orang yang memerintah dengan isi kandungan Al-Quran. Habis itu tanda kalau Al-Quran tu ajar kita suruh buat, suruh cakap benar, ajar kita suruh berlaku adil, ajar kita suruh pada suruh mengasihi sama-sama kita. Ajar kita kalaupun kamu ni bangsa lain, walaupun kamu ni bangsa lain, walaupun kamu rupi, kamu bangsa jenis lain, tapi kalau kamu pergi ke Mekah kan, bersih-bersih baru tak apa. Duduk tengah tak apa, kat bang tengah ramai-ramai tu. Dia ni mamat mana ni, mamat ni guru mana dah mamat. Apa orang usia mana ni. Tak tengok atas bawah ni tau. Tak tengok atas bawah, sebab apa? Penyatuan kehendak Al-Quran. Kita pergi ke Mekah tu kerana apa? Kerana ikut kehendak Al-Quran. Maknanya Al-Quran itu suatu perlembagaan sistem kehidupan yang merangkumi segala aspek. Perpaduan ada di situ, hubungan masyarakat ada di situ, kasih sayang ada di situ, keharmonian ada di situ. Habis itu, kalau seorang pemerintah ataupun pemimpin dia mengambil isi kandungan Al-Quran sebagai perlembagaan cara dia pemerintah, confirm adil dan confirm adil. Ini kita di sini tak ada apa. Maknanya membenarkan apa yang disebutkan oleh syekh kita ni berkenaan dengan orang yang mengambil pakai Al-Quran dalam gaya hidup dia, confirm keadilan akan mencerminkan gaya keadilan yang tersebar sekiranya dia memimpin. Baik. Disebutkan di sini lagi, ahli Al-Quran merupakan ahli Allah. Kita jangan rasa kecil hati tuan. Sabarlah, saya bukan ustaz. Saya dulu mengaji bidang akademi, mengaji cara waktu, mengaji tu. Cara buat dia, cara buat jen batuk pang. Apa dah saya macam ustaz kata tadi, kata kat saya, tak apa dah saya macam mana. Rasa hina. Jangan. Ada satu cara Allah Ta'ala mengangkat Allah kita tuan. Tengok tuan. Ahli Al-Quran, orang yang menampingi diri dia Al-Quran. Walaupun dia ketika umur 50 tahun baru nak kenal Al-Quran, tapi semangat dia nak mendampingi Al-Quran tu ada. Maknanya dia menjadi Al-Quran itu sahabat dia. Walaupun dia umur 50 tahun tak kena sebuah lagi, tapi jiwa dia nak bersahabat dengan Al-Quran tu ada. Nak menjadi ahli Al-Quran tu ada. Tengok tentang orang yang berusaha ke Allah itu tadi disebutkan di sini, ahli Al-Quran merupakan ahli Allah. Dan orang tersebut ialah orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kalau bahasa kita disebutnya tu, ahli Al-Quran ialah ahli Allah. Maknanya tuan boleh nampaklah orang yang hidup dia Allah Taala declare diri dia sebagai ahli Al-Quran. Boleh bayangkan tempat akhirat esok di mana tempat dia. Boleh dibayangkanlah rumah mana yang dia akan duduk nanti akhirat. Boleh bayangkan bagaimana layanan malaikat maut saat tak kala nak cabut roh dia nanti ni. Boleh bayangkan. Bukan. Habis tu malaikat maut tu siapa? Yang disebut bengis tadi ni. Yang disebutkan malaikat maut ni kan bengis kan kita duk belajar kan. Malaikat maut tu siapa? Hamba Allah. Habis tu kita ahli Allah. Sebab apa? Dengan sebab kita mendampingi Al-Quran, Allah Ta'ala isytihar kita ni ahli Allah. Nak sebutkan kita ni cahaya Allah ada di kita. Takkan malaikat maut nak retak nyawa kita seperti mana retak roh orang jahat? Tak. Mana kita boleh nampak? Subhanallah. Lepas tu, tuan macam Al-Quran ni satu benda yang cukup agung, cukup karamahnya dia menyebabkan Allah Ta'ala meletakkan martabat seseorang tersebut, dia menampingi Al-Quran, dia mempelajari isi kandungan Al-Quran.
Al-Quran, dia cuba memahami Al-Quran, dia beli Al-Quran, dia baca Al-Quran, tuan-tuan, walaupun tak faham tapi berusaha, berusaha untuk mendampingi Al-Quran dengan cara membaca dia. Allah Ta'ala, syekh kita sebut ni, ahli Al-Quran ialah ahli Allah, dan Allah Ta'ala letakkan dia tersebut di kalangan orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak apa lagi kalau kita tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, minta maaf tersebutkan, tak ujar minta maaf tuan-tuan. Bahana telefon ni kan tuan-tuan, Facebooknya, Twitternya, WhatsAppnya tuan-tuan. Saya ingin tuan-tuan, lepas habis kuliah saya, cuba buka WhatsApp saya. Berdebu masuk mesej tuan-tuan. Kita pun sampai, asal nak tutup telefonnya, asal nak tutup telefon, eh malu korang. Lepas kita buka, Allah, grup sekolah mana, guru sekolah mana, minta maaf tersebut. Apa mufti wilayah Mufti Tuan Dato' Zulkifli, Dato' Zulkifli Al-Bakri kan, dia sebut nasyarat dua malam lepas dia mari surau dekat taman rumah saya tu, Bandar Sarjana Putra tu. Dia buat kuliah jemputan, kita pergi jemput dia ceramah amal Ramadan. Sebutkan kajian kes perceraian di Terengganu lah, di Terengganu. Antara kajian dibuat disebabkan faktor perceraian tersebut yang berlaku meningkat mendadak tersebut di kalangan apa kira veteran-veteran. Di kalangan veteran-veteran ni, keretakan rumah tangga maksudnya ayah tak start tak beli anak, ayah tak start balik rumah, masalah rumah tangga termasuklah perceraian dan sebagainya tadi ni, ayah tak beli rumah, ayah dengan mak makin duduk kecil, makin duduklah rumah pun tak tengok siapa lah. Ya, duduk bilik telefon ni masing-masing pun kan. Duduk meja makan pun ayah dengan mak duduk bilik telefon, cucu pun tak boleh main dengan Tok Wan lah. Lapis, veteran ni. Dikaji, rupanya berpunca daripada guru WhatsApp. Guru WhatsApp pun dah. Sekarang ni kan tuan, disebutkan guru sekolah kata. Ya, guru sekolah kata. Dia bertemu balik, zaman cinta monyet, aku duduk cinta dengan Minah tadi ni, temu balik dalam guru WhatsApp. Kebetulan Minah tu jadah. Kita pun bertemu balik, oh ni rasa ni tahdian Allah. Syurah kita boleh berbuka-buka balik ya tuan. Ni punca keretakan tidak keharmonian rumah tangga ni bermuncul daripada mana ni? Tuan, bahana. Tengok tuan, bahana lah tadi tuan. Asalnya orang buat ni benda cantik. Asalnya tuan, pakar yang mencetuskan telefon ni, asal tu jenis 3-3 skupang tu ya. 3-3 skupang je tu, hantar mesej tu lah. Malah tak boleh tu lah. Nak hantar mesej pun fikir lah. 2-3 skupang ni, jenuh. Lah ni, dia tak ada wifi, main mesej kita ada wifi. Tengok tu. Asalnya benda ni, cukup cantik dia buat. Tapi, penghujung dia hari ni, benda ni menjadi keretakan yang bahana cukup besar kepada institusi keluarga. Al-Quran tuan, Al-Quran dulu kini dan selamanya turun pun cantik. Turun dia membenarkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun dia sebagai perlembagaan urus takdir dunia sampai ke hari ini tuan. Orang yang mendampingi Al-Quran, contoh hadis sakit tadi ni, dia mati dalam keadaan dan penuh Al-Quran. Tengok bagaimana Al-Quran menjamin kemuliaan yang seperti mana saat tatkala Nabi terima memula Al-Quran. Begitu juga hari ini. Berpuluh tahun, berzaman, beribu tahun dah duduk macam tu, tuan. Maknanya tuan, Al-Quran lebih canggih lagi daripada headset dan slide-slide. Al-Quran lebih relevan lagi, lebih tak menipu lagi daripada benda ni yang berjalan kena menipu kan, tuan. Al-Quran tuan. Habis tu, kita sebut je tuan, nak sebutkan mana lagi choice kita, tak ada choice tuan. Nak cari kemudahan hidup dengan benda ni ke ataupun Al-Quran, mesti dengan Al-Quran. Nampak? Ahli Al-Quran ialah ahli Allah dan orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang berpegang dengan Al-Quran tetap akan selamat dan berjaya manakala orang-orang yang menentangnya tetap binasa dan rugi. Nampak? Mereka yang berpegang dengan Al-Quran tersebut sekali lagi ni. Mereka yang berpegang dengan Al-Quran, mengamalkan dia, yakin dengan janji-janji Allah, yakin dengan kebenaran Al-Quran, yakin bahawa kemenangan yang Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada orang Islam, yakin dengan janji-janji Allah, janji-janji syurga Allah. Kamu susah dunia, tak apa, aku bagi syurga nanti. Kamu miskin dunia,
Jangan sampai miskin kamu menyebabkan kamu nak curi hak orang. Tak apa, miskinlah. Tapi akhirat kamu kaya. Aku nak jamin benda ni. Kamu beriman dengan benda tersebut, kamu akan selamat dan berjaya. Manakala orang yang menentang dia, tak percayalah Al-Quran ni. Undang-undang Al-Quran ni diperkenalkan kepada Al-Quran ni. Ketinggalan zaman, tak boleh makan. Zalim buat kerja. Hari zaman dulu boleh, zaman Nabi boleh, kan? Zaman sekarang tak boleh. Tengok tuan, orang-orang yang menentangnya isi kalimat Al-Quran tersebut, tetap binasa dan akan rugi. Tuan, Allah Akbar, Subhanallah. Ini tuan, Allah Alam lah, kan? Kita suasana hari ini tuan, kita sebut masyarakat kita kan? Kita tak ambil masyarakat lah tuan. Tuan yang biasa kan duduk biasa dengan rumah Allah, maknanya kita biasa dengan rumah Allah kan, pakcik semua ni yang biasa dengan rumah Allah kan, kita pergi ke mana-mana kan, dengar masjid tu pasang kaset Al-Quran, jujur lagi ni, duduk jauh lagi, dengar kaset tu pasang kaset Al-Quran, kita mari rasa macam tertarik. Al-Quran tersebut berjaya memikat kita, memikat rena kita. Tengok tuan, kita dengar kan Tok Syed apa Allah SWT nama apa hak imam hak tu azan tinggi 9 Allah SWT nama Al-Makki atau Karim Al-Makki imam kan apa TV Al-Hijrah dia azan dia tu sebut tuan menyebabkan kita Allah SWT nanti terpikat nak sebutkan kalam Allah tu pergi ke Mekah dan tuan pergi ke Mekah dengan Syekh sudah baca Quran. Saya sudah baca Quran kan, teman-teman tuan yang ada pengalaman pergi Ramadan, pergi Mekah kan. Kat dua jam lebih tuan, dua jam, tiga jam kau nak boleh sudah tarawih. Dia ni satu rakaat panjang Al-Quran dah baca. Tapi kita rasa halik, tuan-tuan faham rasa halik. Rasa tak bersalamah. Tengok tuan, kat situ tak boleh nampak lagi. Nak sebutkan Al-Quran itu berjaya tackle hati kita ni sampai yang disebutkan 3 jam tu lama kan. Logik akal kita, hak kita duduk lah ni pun kat sejak tu dah rasa lama dah. Tapi tu kan Allah Ta'ala sebutkan bukti Al-Quran ini mampu menghapus teori logik akal kamu ni. Wahai 3 jam kamu beri, tapi seolah-olah kamu rasakan tempoh susah sangat. Tentang hak pergi Mekah 7 hari 10 hari nak pergi ke Mekah tu kan, nak pergi ke Mekah hari ni berpeluk sakala terayang berani yang mana habis buat kuburi doa sahabat surah doa ikhlas baca penuhi kesyukuran semua nak rani kalau ke Mekah nak pergi depok peluk sakala nangis sakala semua nak sebut ke lama dah hari nak pergi jaga dia pula cuaca ni sejuk lah panas Ramadan ni panas jaga dia minum ayam banyak ni pesanan mana sebab lama pergi tuan-tuan alih-alih hak kawan tu Pak Haji balik Malaysia baliklah kita sehat cukup masalah padahal pergi ke Mekah naik tempat terbang perjalanan cukup je 9 jam pergi sebesuk Marina pula punya cukup tuan alih-alih rasa sehat nak sebutkan kebenaran Allah ni benda nikmat yang datang daripada Allah ni dan mampu menghapuskan teori logik akal kita yang kata lama saya tengok balik rasa sehat tengok tuan nampak Allah Akbar. Ini satu benda yang kita sebutkan. Orang yang berpegang dengan Al-Quran ni, Allah apa Syekh tersebut tetap akan selamat dan berjaya, manakala orang-orang yang menentangnya tetap akan binasa dan rugi. Insya-Allah kita bagi dalam kepada azan Isyak. Kita sambung kembali perbincangan kita ni. Tuan-tuan muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita pergi kepada dalil yang kita akan sebutkan di sini 2-3 dalil berkaitan dengan keistimewaan ataupun adab-adab kepada Al-Quran supaya kita mengangkat suatu gaya penglihatan ataupun gaya kekaguman yang cukup tinggi saat tatkala kita baca Al-Quran. Dan kita baca Al-Quran ni kena ada gaya beza sikit. Seperti mana kita baca macam kita nak exam kan tuan-tuan yang pernah exam kan. Kita nak exam anak kita nak exam kan betul pati kan sebelum daripada nak sampai esok tengah tahun hujung tahun ni bulan 1 bulan 2 ni gaya main je
pergi sekolah, pergi sekolah semua main. Balik sekolah kan, balik sekolah tu tengok baju kotor dengan kasut kotor. Tahu dah mana ni, tahu dah. Panjat punggung, tujuh punggung, tahu pasal. Tapi nak exam tu kan, intensi, dia panggil intensi tu kan. Kita tengok balik sekolah pun, kita boleh cah. Mak ayah kan, berhati semua boleh cah. Baju wasit, kasut wasit, memang cikgu dia kurut dalam kelas juga kot. Sebab nak periksa. Tengok gaya dia intensi, balik pun baca buku semua. Sebab apa? Nak lepas ujian. Nak lepas ujian. Tentang Allah Ta'ala jadikan hidup ni 60 tahun ke 70 tahun kan, ni semua ujian. Saat ujian, saat ujian kita. Dan ujian ni Allah Ta'ala sediakan jawapan. Persoalan hidup ni Allah Ta'ala sediakan jawapan. Tak payah pening nak cari orang, tak nak tanya orang, tak payah. Nak sebutkan ujian ni, ujian hidup ni, apa dia jawapan yang Allah Ta'ala sediakan? Al-Quran. Apa dia sahabat yang Allah Ta'ala sediakan? Guru yang Allah Ta'ala sediakan? Al-Quran. Ni. Habis tu tengok kan, bila mana dia tinggalkan sahaja dunia, selesai sahaja saat ujian dia atas muka bumi ni 63 tahun, 65 tahun, selesai saat ujian atas muka bumi ni, selesai jawapan yang boleh bagikan kepada Allah SWT saat tertanggal soal oleh Allah malaikat tadi ni, tengokkan Allah Ta'ala masukkan dia di syurga Allah SWT dengan sebab dia ikut betul-betul apa disebutkan apa seribu jawapan yang disebutkan oleh Al-Quran. Dapat satu maktih maka ya tuan. Nah, okay, kita dah sebut kan tuan macam apa? Kenapa macam tu? Sebab gaya penumpuan dia berbeza. Kita sebut budak tadi ni, dia baca buku sains dengan buku upaya Ipin ni lain. Walaupun buku Ipin ni seronok juga, tapi buku sains pun kena baca betul-betul. Sebab apa? Nak baik sebab semua dia baca sebuah hampir siapa lagi tuan. Tengok kan tuan, nampak kan? Sebab apa? Gaya penumpuan dia lain. Sebab tu kita orang tuan kena ada lahirkan roh sikit. Semua roh ada roh lah. Kalau orang tuan kata tak ada roh ni. Kalau tak ada roh semua malam ni saya lari tu. Roh baca Quran maknanya keasikan. Itu sebuah bahasa. Keasikan baca Quran ni lepas pada ni kena buat gaya lain sikit. Bukan gaya menerak, gaya meletak lah tuan. Apa yang sebut-sebut ni. Maknanya gaya kita tengok Quran ni dengan kalau kita boleh buat sayu lah. Kalau kita sebut, kalau boleh tengok Quran ni nampak syurga Allah, lagi cantik. Tengok Quran ni nampak takut pada neraka Allah, cantik. Kena lahir rasa tu. Sebab apa? Memang Al-Quran janjikan mana pun. Kamu menampingi aku, kamu dapat syurga. Kamu menampingi aku, neraka tak boleh sampai hidup kamu ni. Neraka tak boleh sampai tubuh badan kamu ni. Jadi biar macam tu kita baca Quran. Ini nasihat untuk dia minta dari saya, minta. Supaya apa? Lahir rasa su yang lain macam. Kita baca Quran. Baik, sebab apa tuan-tuan? Dalil yang pertama tuan-tuan daripada daripada rawahu Muslim, Imam Muslim sebut, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yaji'u yawmal qiyamah syafi'an li sahibihi. Ini satu hadis yang apa kita rajin baca kan. Ia berarti bacalah Al-Quran itu. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran itu kerana ianya akan datang pada hari kiamat nanti menjadi penolong ataupun sahabat dan penyelamat kepada orang-orang yang bacanya. Bacalah Al-Quran, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yaji'u yawmal qiyamati syafi'an li sahibihi. Bacalah kamu akan Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat nanti menjadi penolong dan penyelamat kepada orang-orang yang membacanya. Nonton Al-Quran tu dia boleh jadi peneman kita saat tatkala hak sebut mak ayah, ketika mana kita bersahabat dengan mak ayah masa hidup ni, ketika mana kita bersahabat dengan harta benda saat kita hidup ni, ketika mana kita bersahabat dengan anak-anak pencen-pencen dah tua-tua ni harap mak anak lagi kira duit tu gaya kita bersahabat. Sampaikan hidup kita hari ni makan minum pun anak duk sama hari ni eh, sampai duk kata hospital ni masuk ICU ni orang terus cabar kita. Tentang ketika mana masuk dalam kubur, tentang masuk hari kiamat, kita seorang-seorang kita. Seorang-seorang kita tu tentang alih-alih tiba-tiba Al-Quran mari menampingi kita. Sana pintu lain tu, sana pintu jalan bengkok, jangan ikut situ. Jalan bengkok tu masuk orang kau, ikut jalan ni. Al-Quran tu lupakan tangan kita. Macam orang putar ni, kita pintu lupakan tangan dia. Macam orang putar jalan macam ni. Tentang sampuk pun kita sampai ke akhirat. Akhirat ni negara akhirat. Sampuk tak sampai. Tuan-tuan boleh bayang lah. Macam mana hidup akhirat? Apa Ustaz tanya? Tuan-tuan boleh bayang sebab tak bisa sampai.
Orang hat nanti dah tak bisa aku bangkit cerita lagu mana jalan dia dah. Tak bisa. Habis tuan-tuan, tuan-tuan tutup mata, celik-celik mata. Eh, dunia alam mana ni? Alam akhirat. Habis tu nak tanya siapa? Tuan-tuan hari ni nak pergi nuri rumah Pak Lok. Pak Lok, Pak Mat sana. Pak nak, Pak Mat tempe rumah. Pak Mat tempe nama. Dia suka buat tempe. Kan? Nak pergi nuri anak dia. Tak bisa pergi pun. Tapi dah dia pada rumah. Dia panggil nuri sampai ke rumah itu. Kita pun pergi lah. Nanti kecil hati lah. Tak bisa sampai pun kampung tu. Hujung kampung tak sampai pun. Pi. Eh, nak tanya siapa? Tengok kita ni eh, macam sedang aku macam tebih tangan eh. Kan? Macam tebih sendiri, buat sendiri eh. Bagi syarat ke betul, eh tak boleh pakai betul. Tanya lah orang dia cukup duduk sepijalan. Ni, rumah Pak Mat tempeh nak nuri hari ni mana? Oh ni, rumah tak ada, tak apa. Saya tolong pergi tuju. Oh, rasa lega. Oh, terima kasih dah. Mudah-mudahan rezeki anak jual apa. Dia cukup duduk ni, Allah akan berkati apa semua. Kita pun bagus, siap pergi pulang ni mungkin. Tak apalah, ikhlas. Habis. Dia pun ambil sebuah, dia pun mungkin. Rasa lega. Tak ada orang boleh tunjuk jalan. Tidak melepas nasi got kambing tadi. Tak apa, habis. No nasi kuri tu. Dan juga nak makan nasi kuri. Lega. Habis tu masuk akhirat Allah. Alih akhiratan pegang tangan kita. Ni jalan nak pergi akhirat, kamu nak pergi Tuhan, jumpa Tuhan kamu kan? Kamu nak pergi jumpa Nabi kamu untuk bagi syafaat, untuk minta syafaat kan? Ha ni, aku tunjuk. Kamu tak bisa hidup sezaman dengan Nabi kan? Kamu tak kenal Nabi jauh kan? Ni, mak aku nak tolong untuk kenal kan? Allah, Rabbi Tuhan, lega ulama Allah. Allah, nak sebutkan gaya macam tu, yang disebutkan syafi'an di sahibihi. Al-Quran itu boleh jadi penolong, penunjuk Allah dan penyelamat lagi kepada orang yang membaca. Dan yang kedua yang sikit lagi ni, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Sebaik-baik kamu ni, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kamu ni ialah orang yang belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran, belajar memahami isi kandungan Al-Quran. Dan juga dia mengajarkan kepada orang lain. Maknanya ada bahagian, dua-dua bahagian. Jadi kamu seronok dengan Quran. Tak kisahlah kamu lancar ke tak lancar baca Quran. Kamu tergagap-gagap ke baca Quran. Kamu merangkap-rangkap ke baca Quran. Tapi usaha untuk kamu belajar membaca dan juga kamu nak mengajar orang lain baca Quran. Benda itu juga digolongkan sebagai sebaik-baik daripada kamu yang hidup di atas hukumnya Allah SWT. Nak sebutkan Al-Quran ni bukan jenis api di kasih. Oh, kamu ni siap baca, aku ni siap tak rangkum lagi dengan jari tunjuk rasa lupa terima. Pedagah kau. Oh ni kamu ni boleh aku tolong. Tak, Al-Quran bukan jenis panggil kau hitam. Kamu ni, oh kalau itu dia pilih cetakan hak paling mahal ke ni beli Quran ni. Oh hak bagus, 100,000 dinar ada beli Quran ni. Aku kena tolong dah. Al-Quran bukan jenis buat hitam nak buat gitu. Al-Quran ni walaupun kamu hari ni baru nak belajar Al-Quran, tapi ke azamat tersebut nak belajar sungguh-sungguh. Merangkak pun merangkak lah. Mengalih air mata pun mengalih air mata. Nak sebut ya pun. Nak sebut Al-Quran pun. Kena pukul dan tunggu. Kena pukul lah. Jangan pernah nak Al-Quran. Jenis ni pun aku tolong juga. Jenis ni pun aku tolong juga. Nak sebutkan punya mulianya kita bersahabat dengan Al-Quran. Dan yang ketiga ni tentang ayat yang terakhir untuk malam ni. Nabi sebut di sini. Ahlul Quran ni ahlullah wa khasatuh. Ahli-ahli Al-Quran ialah ahli-ahli Allah dan orang-orang yang paling setia kepadanya. Ni. Dan kita sebut dekat tadi kan, ahli-ahli Al-Quran ini ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ahli-ahli Al-Quran ini ialah ahli-ahli Allah. Maknanya Allah Taala ijtihad orang yang kasih dia kepada Al-Quran, orang yang rajin baca Al-Quran, orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, orang yang bersahabat, hidup dia bersahabat dengan Al-Quran ni lebih lagi daripada bersahabat sama-sama kita ni. Orang ini Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut dia ni ahli Allah. Ahli-ahli Allah. Tuan kita dah sebut macam tu, baca dalam doa kan. Apa ya Allah, tempatkanlah aku di kalangan orang-orang yang soleh. Kita doa, kadang-kadang kita doa pada orang kan. Dan bertempatkan dia bersama para-para nabi, para-para orang soleh, para-para orang yang ni kita dah sebut dapat siratal ladzina an'amta alaihim ni, tempatkanlah
Tapi tunjukkanlah jalan-jalan ni seperti mana kamu tunjukkan jalan-jalan kepada orang-orang yang kamu yang terdahulu ni. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentu habis itu tentu bila mana Nabi sebut ahli Al-Quran ialah ahli Allah ni, maknanya boleh nampaklah tempat di akhirat nanti di mana tempat dia. Boleh nampaklah confirm kawan ni masuk akhirat tak salah itulah. Dia kenal sebut pintu syurga. Yang pada beruntung sekali tuan, dia celah-celah orang kita, masyarakat kita nampak benda ni cantik comel, bunga ni cantik. Tapi kita ni tengok bunga ni tak cantik. Sebab apa? Tak sedari dengan keadaan Al-Quran. Benda yang kamu nak sebut ni, benda yang kamu nak buat ni, masyarakat kata cantik, bagus, budi, bagus, best, masyarakat sebut. Tapi kita ni, bila mana Allah Nabi sebut, kamu mendampingi Al-Quran, Allah Ta'ala isytihar kamu ni ahli Allah, gaya kita tengok benda tu, gaya ni yang dipandukan oleh wahyu Allah. Maknanya kita timbang baik buruk, hak ni boleh masuk akhirat ni selamat kita selamat. Sampai macam tu kita fikir. Menyebabkan pandangan kita ni, orang yang celik mata dengan Al-Quran ni, orang yang gaya fikir dengan Al-Quran ni, aku tak boleh jadi benda ni Allah Ta'ala redha. Aku tak mengharapkan redha manusia. Walaupun manusia tak benci aku, walaupun manusia tak suka pada aku tak mengharapkan redha manusia. Aku mengharapkan redha Allah. Walaupun orang ramai setuju, aku tak setuju. Sebab apa? Ini benda Allah Ta'ala tak setuju. Aku tak kenal bukan sebab kamu tak kenal. Aku tak kenal dengan sebab Allah Ta'ala tak kenal. Aku juga tak kenal. Nampakkan bila mana syarat dia, bila mana dia terima pakai Al-Quran dalam gaya hidup dia. Baru Allah Ta'ala sudi pandu hidup dia. Allah Ta'ala turun tunjuk gaya hidup dia. Sampai tahap hutan dia jadi yang pelik sekolah. Asal-asal dia tahu Allah sikit-sikit, dia tahu Allah sikit-sikit, dia tahu. Sampai macam tu orang kata sebut. Sebab apa? Betul. Nak hidup kalau tak nak reda Allah, nak reda siapa? Kan? Lesson apa kita nak susun ke Allah kalau bukan kerana reda Allah? Ini sebutkan mahalnya barang yang disebutkan reda Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan mati Allah, berdasarkan perbincangan kita sedikit sebanyak ini, tuan-tuan mati Allah, sedikit sebanyak kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ini, tuan-tuan, pengajarannya ialah perlu kita ni tuan mendampingi Al-Quran ni daripada hati kita. Tambah-tambah nak masuk Ramadan tuan, cubalah tuan bersahabat dengan Al-Quran. Cubalah bersahabat dengan Al-Quran. Tambah-tambah zaman law ni tuan, aplikasi ikut telefon ni pun tuan, apa kita boleh baca Al-Quran tuan bila-bila masuk. Bila-bila masuk tuan. Saya teringat tuan sebut benda ni tuan, apa waktu bulan lepas 2-3 minggu yang lepas, awal bulan ni kami pergi Batam, orang kampung orang pergi Batam meninggal, baliklah pergi ke sebab dia ni orang baik, orang dia pun pernah tolong, dia baik dengan masyarakat kampung, dengan keluarga pun dia baik, semua kita baliklah, balik-balik asal sakit jantung sakit jantung, lepas tu doktor bagi tidur lah sampai habis umur lah. Tiga hari sebelum daripada tidur ni, dia pun makan macam biasa apa semua. Apa dia pun mengucap isyak, orang rumah dia suruh mengucap isyak. Dia pun tidur, tak habis begitu. Dan masa apa jenazah daripada hospital kita wajib di rumah. Start daripada hospital tu nampak tubuh dia macam sampai di rumah pun macam tu juga. Apa dia kata? Duduk. Nampaklah kau celah hidung ni semua nampak peluh. Lembab tu badan lembab. Kita pegang tu rasa macam bola lepas mandi tu. Lembab-lembab gitu tu. Bola lepas lap. Bola lepas lap. Lepas mandi. Kan? Rasa lembab basah ni tu. Tanya-tanya orang rumah dia. Yalah matan ni. Dia bukan kerja tu imam ni. Bukan kerja tu imam. Bukan tu bila masjid dah. Bukan je ni. Senantiasa rupa yang ketayat dah. Kan? Tapi rupa ada mana hal special ke dah. Apa dia? Dia ni sebelum tidur dia baca baca Quran. Maknanya sebelum tidur cerita baca Quran, baca Quran. Payah Ustaz, tak payah tengah celah dengan tengah malam nak petik lampu orang pula nak baca Quran. Doa Ustaz belik yang saya ikut telefon ni sebelum tidur tu, belik telefon belik rosak kan ni, belik surah lalu baca sebelum tidur ni. Dia duduk apa ni tu tuan, rezeki dia nanti dalam keadaan yang mudah. Habis tu pula jasad dia tetap basah dulu. Nak terlepak-lepak gitu. Berpeluh-peluh gitu. Allah. Nak sebutkan kisahnya apa tu kan? Kisah Al-Quran.
Sebab tu disebutkan tadi tentang apa ahli al-Quran, ahli al-Quran ni ahli Allah wa khassatuhu. Ahli al-Quran ialah ahli Allah dan ia ni ialah orang yang khusus. Nampak kan khusus dia macam mana? Oh, boleh mandi macam ni, masya-Allah, subhanallah. Jadi tuan, kita pun ada harapan insya-Allah doa-doa kepada Allah dengan sebab kita mula rasa kasih kepada al-Quran, cinta pada al-Quran, insya-Allah harapan untuk memiliki ganjaran yang Allah Taala bagi kepada orang baik-baik macam tadi ni, insya-Allah ada juga harapan untuk kita ni, suatu keyakinan yang perlu kita tanamkan sebagai seorang muslim mukmin pada hari ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan, hati Allah, kami minta maaf tadi pengunjung ni, saya minta maaf banyak. Ada kata selama tempoh kita bersama dan sedikit pengajian, ada seorang muslim ni ada tersentuh sentimen mana-mana individu ataupun keadaan semasa ke macam mana ke, saya minta maaf banyak. Hakikatnya hanya sekadar untuk kita kongsian ilmu sebenarnya sebagai untuk menitikkan suatu rasa semangat untuk ubah hidup kita, semangat momentum baru dalam kita nak ubah jadi orang yang lebih baik yang mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah taala redha perjumpaan kita, restu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita ada peluang, ada kesempatan, ada rezeki untuk kita bertemu pada siri pengajian kita yang akan datang, yang akan bersambung selepas daripada Aidil Fitri nanti insya-Allah. Jadi selamat berpuasa. Insya-Allah saya ucapkan kepada tuan-tuan selamat menempuh Ramadan, ibadah Ramadan, selamat bergelar tetamu Ramadan. Dan insya-Allah sama-samalah kita jemput segala bentuk ganjaran-ganjaran yang Allah Taala sediakan pada kita untuk kita rebut sebaik-baik mungkin insya-Allah. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.